Assalamualaikum. Diam tak diam, kita dah pun nak dekat menyambut Syawal, menyambut hari raya. Ya, sekarang ni mesti semua tengah sibuk dengan persiapan raya, tengah berkemas-kemas. Betul? Ha? Tapi sebenarnya bila bercerita pasal kemas-kemas ni, ini semua adalah tergolong dalam kebersihan. Dalam Islam kita digalakkan menjaga kebersihan. Tengok macam Pak Haji ni, bersih aja. Itu contoh yang bagus, contoh yang baik untuk anda ikut macam Pak Haji. Jangan jadi macam kawan Pak Haji ni. Ini contoh tak baik. Macam mana contoh tak baik tu? Korang tengoklah sendiri. Assalamualaikum. Ya Habibi, ya Maulana. Hari ini saya ada berita gembira untuk semua. Hari ini saya ingin mengumumkan, esok adalah hari raya. Yahoo! Ya, ya, ye! Yap, yap, ye! Kalau nak raya ni lagi 3 hari. Macam mana siapa nak kemas rumah ? Halo. Ni Mid Enterprise ni. Ya, saya. Boleh tak awak datang kemaskan rumah saya ni? Dekat Jalan Cempaka. Boleh tak? Berapa bajet? Bajet dalam 100 je. 100? Encik. Ya? Saya dah tak buat kerja-kerja kemas rumah tu. Habis tu? Lebih-lebih lagi bajet 100 ni, Encik. Alamak. Apa kata kalau encik kemas rumah saya, saya bagi RM1,000? Biar betul. Ya, Encik. Sekarang ni saya dah kaya raya, Encik. Dulu memang kerja saya kemas rumah. Kemas punya kemas, punya kemas sampai naik kaya sekarang ni, Encik. Alamak. Jadi Encik faham bukan? Rumah saya ni, macam mana? Encik rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Apa punya oranglah.